السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب او يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير Ibadah wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kisah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Menjelaskan tentang keistimewaan beliau sebagaimana disebutkan dalam hadis. Wa ja Jibril bil laha min qasabin malaikat jibril datang kepada nabi dengan membawa kabar gembira untuk sayyidah khadijah yang mana kabar gembira itu berupa rumah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang mana tidak ada keramaian, kegaduhan, dan tidak ada kelelahan di dalamnya. Semua itu diberikan oleh Allah, karena sebagai balasan atas kesabaran Sayyidah Khadijah, menemani Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mendapatkan gangguan-gangguan, wajihadiha, dan usaha. Tekad yang dibawa oleh Sayyidah Khadijah di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjalankannya dengan ikhlas. Bagaimana enggak ikhlas? Semua harta yang dimiliki untuk perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kaya hingga miskin, tidak pernah menuntut Rasulullah di dalam menafkahi. Bahkan beliau yang menyiapkan untuk nafkahnya Rasulullah itu sudah bukti menjadi tanda keikhlasan beliau. Cacian makian beliau rela dapatkan, dan itu dilakukan dengan sukacita tanpa pernah berkeluh kesah kepada temannya, saudaranya dan yang lain sebagainya. Karena itu diriwayatkan di dalam Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah enggak menangis Sayyidah Khadijah. Karena beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Tapi mendapatkan kabar tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. beliau berkata atat Jibril alaihissalam ilan Nabi malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu malaikat Jibril berkata kepada Nabi hadihi khadijah kat atat wa ma'aha ina'un fihi udmun au ta'amun au syarab fa'idha hiya atatka fakra salam min rabbiha wa minni wa basyirha bi baitin fil malaikat jibril mengatakan kepada nabi wahai rasulullah khadijah ini akan datang kepadamu membawa satu wadah yang di dalamnya ada lauk atau ada makanan atau ada minuman perbedaan riwayat dari ahli Tafsi ah, 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 ahli hadis karena ada syak rawi, ada keraguan di dalam perawi. Bila ia datang kepadamu, maka sampaikanlah salam dari Allah dan dariku. Manusia yang mendapatkan salam dari Allah secara langsung melalui malaikat Jibril. Kalau semuanya makhluk mendapatkan salam dari Allah, tapi nggak langsung, nggak secara langsung. Semuanya mendapatkan, Salam, semuanya mendapatkan salam dari Allah subhanahu wa ta'ala cuman gak secara langsung khusus Sayyidah Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala dan berilah kabar ia dengan rumah di surga yang mana rumah tersebut tidak ada kegaduhan dan tidak ada kelelahan Biasanya kalau ngurus rumah itu kan capek, perlu nyapu, perlu ngepel, nanti sawangan, surga nggak ada, sehingga nggak ada capek itu nggak ada. Artinya apa? Sayyidah Khadijah mendapatkan jaminan sudah punya rumah di surga. Kalau sudah punya rumah di surga berarti pasti masuk surga. Jaminan untuk Sayyidah Khadijah bahwa beliau pasti masuk surga Allah Subhanahu wa taala sudah dapat jaminan pasti masuk surga bukan berarti beliau terus oh kendor wis aku itu surga nyantai enggak tetap beliau berjuang dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala walaupun sudah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril melalui lisan Nabi Muhammad SAW... alaihi wasallam akhirnya dikabarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah dengan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril Sayyidah Khadijah langsung menjawab langsung menjawab Allahu salam kalau kita dapat kirim salam dari seseorang itu dianjurkan kita menjawab misal kita ketemu dengan A A mengatakan B kirim salam kepada kamu kita ini dianjurkan menjawab bagaimana cara menjawabnya alaika wa alaihi salam alaika wa alaihi salam kepadamu dan kepadanya salam. Itu dianjurkan kalau yang kirim salam laki yang menyampaikan laki. Kalau yang kirim salam perempuan yang menyampaikan laki alaika wa alaihi salam. Atau dibalik yang kirim salam laki yang menyampaikan perempuan, alaiki wa alaihi salam. Atau sama-sama perempuannya, yang kirim salam perempuan yang menyampaikan perempuan, alaiki wa alaihi salam. Atau dirubah Alaikum salam, Boleh Lu ini perempuan Gak apa-apa Seperti kita mengucapkan salam Laki atau perempuan kita mengucapkan apa Assalamualaikum Gak ada alaika Alaiki Gak ada Assalamualaikum Boleh Itu anjurannya Ketika ada yang kirim salam kita jawab Kita menjawab apa laku caranya Jawaban wa'alaikumussalam atau waalaikumsalam Selesai Lahmat Sayyidah Khadijah Menjawabnya Bukan dengan salam seperti itu Jawabannya Allahu wasalam Mengapa demikian Itu menunjukkan bahwa Kecerdasan Sayyidah Khadijah Dan Beliau benar-benar mengenal Tuhannya Gak menjawab bahwa wa alaihi salam atau alaikum wa dan semisalnya Tapi jawabannya Allah wa salam. Itu menunjukkan kecerdasan Sayyidah Khadijah Sebab gak pantas salam itu dijawab kepada Allah Mengapa? Karena salam itu adalah salah satu namanya Allah ya Kalau hafal asma'ul husna diantaranya adalah Ya salam, ya mu'min, ya salam, ya mu'min namanya Allah. Lah, kita salam itu kan Assalamualaikum. Allah memberikan perlindungan kepadamu. Allah, zat yang maha memberi keselamatan, memberi keselamatan kepadamu. Lah, masa dijawab kepada Allah? Ya sudah, jawabannya Allahu wassalam. Allah adalah Assalam, zat yang memberikan keselamatan. Atau juga bisa diartikan doa Salam itu juga bisa diartikan doa Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu Lah masa Allah dijawab wa'alaikas wa alaikas salam Atau wa salam Semoga Allah memberikan keselamatan pada dirinya Gak perlu Karena itu gak, gak pantas Dijawab dengan salam gak pantas Jawabannya seperti yang diajarkan oleh Sayyidah Khadijah Allahu wassalam Lah, beliau menjadikan jawaban salam untuk Allah adalah pujian. Beda lagi kepada malaikat Jibril karena malaikat Jibril juga kirim salam. Wa'ala Jibril wa'ala Jibril assalam. Ah assalam Allahu salam wa minhu salam. Masih ditambah dengan wa minhu salam dan dari Allah keselamatan. Dijawab untuk malaikat Jibril wa'ala Jibril assalam. Dan keselamatan mudah-mudahan tercurahkan kepada Jibril beda karena makhluk masih butuh keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala walaupun itu malaikat tetap membutuhkan keselamatan dari Allah subhanahu wa lah dengan jawaban itu kafa kaman zilatan wa takriman dengan hadis ini menunjukkan sangat mulianya sangat tingginya kedudukan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha sudah dapat jaminan surga, dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril. Menunjukkan tingginya kedudukan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Walau <tutuk> anna Allah taala andai Allah Subhanahu wa taala madda fi umriha memanjangkan usianya wa basatalaha fi ajliha dan memberikan keluasan untuk Sayyidah Khadijah enggak diberi gangguan Misal Allah panjangan usianya nggak ada gangguan. La zahara min makarimiha wa min mahadmidiha ad'af ma arafahu an-nas wa sajjalahul khulud. Wala akunu mubalighan idza qultu annaha matat shahidatul Islam wa dhahiyatul jihad. Andai Allah panjangan usianya dan dibentangkan nggak ada kesusahan di dalam hidupnya, maka akan nampak dari kemuliaannya, dari Akhlak-akhlak terbujinya berlipat-lipat ganda dari apa yang diketahui oleh manusia. Ini yang disebutkan di dalam riwayat sejarah biografi Sayyidah Khadijah, itu karena sempitnya waktu bersama hidup Rasulullah di zaman kenabian Rasulullah. Andai kalau masih panjang, maka akan nampak lebih besar lagi kemuliaan daripada Sayyidah Khadijah, dari akhlak Sayyidah Khadijah, dari perjuangan Sayyidah Khadijah. angin hidupnya dengan Rasulullah dalam zaman kenabian hanya 10 tahun. Hanya 10 tahun. Karena Sayyidah Khadijah meninggal sebelum hijrah dan sebelum Isra' dan Mi'raj. Sebelum hijrah dan sebelum Isra' dan Mi'raj. Dan aku tidak berlebihan bila aku mengatakan beliau mati syahid dan mati dalam keadaan memperjuangkan agama, mengorbankan nyawa dengan uh, mengorbankan nyawa untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? lam min illa wa hiya jismi Karena beliau tidak keluar dari lembah saat di boykot selama tiga tahun kecuali beliau jasadnya sudah lumpuh nggak kuat apa-apa sudah kemudian nggak punya kekuatan sama sekali walam tazal biha'illah tanalu min jismiha terus menerus penyakit yang ada di dalam jasadnya beliau rasakan watahuddu kianaha. merusak struktur anggota tubuhnya watuhinu min azmiha dan membuat lemah daripada kekuatannya. Ibaratnya sudah di atas kasur, nggak mampu berbuat apapun. Ketika keluar daripada syaib lembah saat diboykot selama tiga tahun. Hatta lakiyat rabbaha. Hingga beliau berjumpa dengan Tuhannya. Tahiratan mutahharatan waradiyatan mardiyah. Dalam keadaan suci dan disucikan. Suci dari dosa, disucikan daripada kejelekan dan keburukan waradhiyah beliau ridha wa mardiyah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada bulan Ramadan minas sanatil asyirah di tahun ke-10 ba'dal bi'sa dan apa setelah diutusnya Nabi Muhammad fadat ruhuha ila bari'iha tahuffuha rahmah wa yatanazzal 'alaiha ridwan rohnya Men, uh, terlepas dari jasadnya menuju, menuju Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang diselimuti dengan rahmat dan turun sebabnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa Nabi sallallahu <Sess> alaihi wasallam nzuri ilaiha saat nyawa Sayyidah Khadijah akan dicabut Rasulullah itu berada di sampingnya memandangnya. Wahia tajudu binafsiha wa banatiha. Sayyidah Khadijah menenangkan dirinya sendiri dan men menyampaikan kata perpisahan kepada putri-putrinya. Yang mana saat itu Sayyidah Rugayyah yauma idzin fil Habasha ma'a zaujiha Utsman. Sayyidah Rugayyah enggak ada di apa ber, gak berada dengan Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah, karena diperintahkan untuk hijrah setelah keluar dari Syekh ke Habasyah oleh Rasulullah bersama suaminya, yaitu Sayyidina Uthman, yang saat itu dipimpin oleh uh, Ja'far bin Abil Talib.